upacara bendera. Siap, dimulai. Lanjutkan. Penghormatan pasukan. Kepada inspektur upacara, hormat pasukan. Pengibaran bendera merah putih. Tahun ini, tepatnya bulan November tahun 2022, kita akan menjadi tuan rumah G20 di Bali. G20 atau Group of 20 yang merupakan sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara yang perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan salah satu lembaga Uni Eropa. Pada kesempatan ini, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Para prajurit dan PNS TNI yang saya banggakan, dalam menghadapi akhir 2022 ini, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap timbulnya cuaca ekstrim yang akan melanda khususnya di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh prajurit TNI hendaknya turut memantau dan mewaspadai perkembangan cuaca yang akan melanda serta mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim seperti bencana alam, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. TNI senantiasa harus menjadi garda terdepan dalam membantu kesulitan rakyat. Demikian amanat upacara 17-an bulan Oktober 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai.